Tak hanya di Jakarta saja, saudara, tapi juga ada informasi dari Jawa Tengah. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah PDI Perjuangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi optimis bisa merebut kembali predikat kandang banteng di Jateng dan Solo. Andika merespons hasil survei elektabilitas yang mengunggulkan Ahmad Lutfi. Andika bilang hal itu masih bisa berubah. Hal ini disampaikan Andika usai bertemu kader PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah. Andika menyampaikan kesiapannya untuk memenangkan kontestasi Pilgub di Jawa Tengah. Saya khususnya dengan Mas Hendy setelah dapat penugasan ya, kita siap bekerja. Meski PDI sendiri di Jateng tetap optimis, Pak? Oh iya, ya harus. Justru dari DPC, dari DPD, seluruh Jawa Tengah ini yang akan menjadi ujung tombaknya, Mas. Pasti mereka lebih tahu evaluasi kekurangan, kemudian kekuatan di Februari yang lalu, dan pasti ini akan menjadi bahan untuk perbaikan di tiap kota, kabupaten, dan provinsi.